Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jack Keseharianku. Salam JAG. Oke guys, kali ini saya akan memperlihatkan cara mengatasi daripada Epson L210 tidak bisa menyala. Ya, pernah pada waktu itu saya menekan tombol on daripada Epson L210, saya menekan contoh tap. Nah, biasanya kan ketika kita sudah tekan itu sudah akan menyala, sudah menyala dan bertahan. Tetapi ini yang saya alami, saya tekan tap, ketika ditekan tombol onnya itu menyala. Tetapi ketika dilepas, ikut juga mati. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Saya akan memberitahukan kepada teman-teman. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman klik like dan share agar apa yang saya bagikan ini, ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat juga ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa klik subscribe ya, karena dengan mensubscribe Anda akan mendukung channel ini untuk upload setiap harinya hanya untuk Anda teman-teman. Hanya itu yang saya harapkan, karena ilmu yang saya bagikan tidak Anda dapatkan di bangku sekolah, baik itu di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Jadi teman-teman tidak perlu membayar lagi, cukup bantu saya untuk di subscribe ya. Kemudian teman-teman silakan juga memberikan masukan di kolom komentar, siapa tahu ada hal-hal yang bisa saya buat untuk konten-konten yang bermanfaat, silakan di kasih masuk di kolom komentar. Dan di sini sebelum lanjut, yaitu pada waktu itu saya tidak memperlihatkan videonya cara membongkar untuk melihat daripada hal yang lepas dari Epson 210 itu. Jadi nanti cara membukanya saya perlihatkan di video di atas ini, bisa dilihat di sini. Kalau bukan di sebelah sini, di sini ya, kayaknya ya di sini. Jadi kita lanjut saja teman-teman, seperti apa cara mengatasi Epson L210 ketika tidak bisa menyala. Oke, langsung saja ke videonya, check it out.
Oke guys, itulah tadi cara mengatasi Epson L210 ketika tombol on-nya tidak bertahan atau tidak bisa menyala. Oke guys, seperti itu caranya. Jadi siapa tahu teman-teman mengalami hal seperti saya, printernya tidak bisa menyala, bisa mengikuti langkah-langkah seperti yang saya lakukan ini. Semoga ini bermanfaat. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain agar banyak yang tahu ilmunya. Oke guys, sampai di sini. Jumpa kita kali ini. Salam JAG.